Selamat hari gini Sobat Astra. Kita ada di Majalengka. Kita mau ke mana nih? Ke Kuningan. Tol Kertajati. Mau masuk Tol Kertajati. Kita masuk ke jalan tol. Belok kiri. Melintas di Jalan Raya Gronggong, Patapan, Cirebon, ada rumah makan yang katanya ramai dibicarakan di media sosial. Ini dia, rumah makan Kelapa Manis. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan, rumah makan ini buka dan melayani para pelanggan yang berdatangan. Selain menawarkan aneka hidangan lezat, rumah makan ini juga menyajikan panorama alam dan pemandangan kota Cirebon. Suasananya terlihat dan terasa sangat tradisional. Sebagian besar bangunan dan perabot terbuat dari kayu serta bahan-bahan alami lainnya. Thank you.
kepala saya. Kayaknya harus minta diganti dah, ini bocor. Kebelah kelapanya kayaknya. Bocor? Iya. Bilang aja. Bilang aja. Aku udah diminum. Apa dihabisin, Mbak? Enggak jadi. Ya, nanti jadi kenyang. Sok. Nah, ininya kayaknya ini kan ini sebelah atau kumaha bawahnya. Neng Ros, Neng tuang Neng. Kami supir mah. Oh, siap. Butuhin Ros tuangnya, Bu. Mantap. Angkatnya gimana? Semua sudah siap melanjutkan perjalanan, dan tujuan utama kali ini adalah bersilaturahim, bertemu keluarga dan saudara-saudara yang tinggal di Kuningan. Dan ini adalah salah satu manfaat nyata dari yang namanya silaturahim, sob. Ini nggak mungkin terelakkan. Rezeki, sob. Rezeki. Kurang mantap gimana coba hidangan makanan ini. Cek itu lah nanti nanti. Aci ganyong. Ganyong, ganyong. Jantan. Jamur atau apa aci ganyong teh? Aci. 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 Jadi apa itu teh? Sok cuci cuci kita kan. Aci ganyong. Terbuat dari apa? Buat dari aci. Aci gan, aci nak dari ganyong, acinya dari ganyong. Sok cobian dari buat kan. Buat sanes cobian. Ibu ditampi. Ibu ditampinya ini. Rasa aci. Oh. Seblak ala Kuningan. Iya, tapi ini mah dari zaman dulu Gus Ayah sampai seblak. Sebelum zaman seblak. Oh, rasanya kayak kulit. Kocok.